Ya oke Polo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ninjem Official. Ya oke, di kesempatan sore hari ini ada Mas Iman juga. Dikirim Mas Iman yang kemarin. Itu kan kemarin ada yang request Polo, Mas review Tiger Shopee, wes tak review bal lagi bal. Tapi kemarin itu waktu tak review itu belum PC, belum pakai PC. Kemarin kan pakai PC, ini udah pakai PC woi. Mantep yo pakai Demaker. Yang samping ini Demaker Mini. Sik tak nyalain yo. Sik ini. Lu, bagus ganteng motor yang malian. Lu sik. Lu yo toh, ganteng lu motor masih pani rumang samu. Oke, nyentar nek ada request kon reviewnya tak reviewnya motornya Mas Ipan. Wes lanjut bolo. Ini tadi saya ke rumahnya Mas Koteng mau review tigernya Mas Baisa bolo yo. Ini tigernya Mas Baisa. Ini yang udah tak bahas waktu kemarin tanggal 15 ikut resmi kemarin iseng-iseng yo pokoknya. Oke kita review seperti biasa. Dari mana? Biasanya dari depan yo. Ini tak review dari belakang. Wes ben bedo. Ben bingung sing delok. Oke, tak review dari belakang yo. Untuk stop light belakang pakai Tiger yo. Pakai Tiger ini cuma dikasih skot led hitam, bukan dop ini yo. Ini hitam agak gelap. Hitam gelap. Terus ke bawah spakbor juga pakai Tiger, dikepras standarnya, dikepras. Oke, lanjut ke sadel. Lemeknya bokong yo. Untuk sadel ini yang lemeknya bawah ini pakai standarnya Tiger, cuma dikeprasin bolo ini. Ini kan dikepras biar agak rapet yo, agak rapet jadi dikepras. Oke, terus lanjut ke sadelnya, masih ke sadel. Ini sesetan. Biasanya punya nih teman-teman naik standar itu masih ada ininya. Ini dikepras semua. Jadi biar rapi ya bal, untuk body trondol biar rapi. Oke lanjut ke bawah. Ke bawah ke skoknya. Ini skok belakang pakai apa? Ini dia boy. Drift Kopi KTC ini teman-teman ya. Bolo. Jadi ini pakai Drift Kopi KTC. Ukuran? Ukuran 32. Oke, skok ini ya. Ini pakai ini body trondol tapi skok belakangnya pakai ukuran 32. Nah, menurut saya itu ke ketinggian. Yo, jadi jentar ke belakang yo. Ini nek pakai ukuran 30 pasti agak dileser, disawang enak, pantes. Nek menurutku lo yo. Oke, terus lanjut ke nah, ini pangkon kenapot, yo. Umumnya yo pakai EC biasanya. Terus lanjut ke kenapotnya. Kenapot pakai RMS. Nah, ini kemarin bukan RMS, Mas. BSS. Oh, ini pakai BSS. Nek nek ndi BSS? Oh, dipinjam Tiger Vodka bolo untuk kenapotnya ini. Iki dadi kenapote Tiger Vodka. Oh, kenapote Koteng. Oke. Kenapotnya Mas Koteng ini bolo. Jadi ini kemarin pakai kenapot BSS yo. Kenapa oh, BSS? Lek kalian enggak pokok ngejet yo. Lek kalian enggak percaya ini, gulu banyaknya aja ada BSS yo. Ini original ini. Original BSS. Tapi silincernya dipinjam sama Tiger Vodka. Enggak tahu dibuat apa yo. Katanya pinjamnya malam-malam. Pasti herean itu. Oke, lanjut ke belakang yo, velg belakang yo. Lanjut ke velg belakang. Ini pakai VND bukan RCV bolo. Oke. Dari sini yo, pakai VND Racing. Nah. VND copy RCV ini. Ini untuk ukurannya piro iki, Teng? Oke, jadi yang belakang ukurannya 160, yang depan 140. Set VND. Bukan RCV bolo. Oke, lanjut ke ban. Ukuran ban yo, ukuran ban itu 60/80 yang belakang. Yang belakang ukurannya 60/80. Mereknya iki merek opo iki, Pan? Anu. Oh. Eight Midas yo iki. Nah. Jadi ini ki, jadi keset ini. Ini recommended ini buat yang mau herean-herean di lintas liar maupun di lintas bangjo, ini recommended banget pokoknya.
Udan barang Pak Gagas ya. Wes terbukti ya. Terbukti, oke. Okay. Oke, okay, lanjut ke arm. Armnya pakai standar tiger ini. Cuma diripen ulang ini bolo. Standar tiger diripen ulang warna silver. Yo koyoke bulu kera ini. Bulu kera iki yo. Bulu kera tapi agak mencolok silvernya. Oke. Nek bulu kera itu seperti ini yo menurutku loh. Seperti ini tapi nek ini agak mencolok terlalu padang, agak mencolok silvernya. Oke. Lanjut ke dari sini aja. Lanjut agak ke depan yo untuk bow step. Ini pakai tiger dicowak. Iki tiger apa iki? Oh, tiger lama. Oh, pakai tilam. Ini untuk bow step-nya pakai tilam, cuma dicowak. Dicowak, dipotong, dicowak, dicowakin seperti ini. Oke, untuk harganya saya belum tahu yo. Untuk velg tadi juga belum tahu wis umume ae, biasanya arek-arek beline berapa ya seperti itulah. Oke, terus lanjut ke depan. Nah, ini untuk tangkinya. Tangkinya standar. Cuma strippingnya udah diubah ini bolo. Ini udah diubah. Strippingnya diganti biru. Seperti ini model-model apa ya? Standar tapi ada batiknya ini bolo. Wis umume lah. Seperti ini. Oke, ini yang kemarin waktu event resmi di tanggal 15 Januari di Malang ini ikut bracket 9 yo. Kelas 9. Bracket 9. Oke, okay. Enggak apa-apa. Ini kemarin udah tak jelasin di konten sebelumnya. Waktu kemarin itu enggak berhasil yo karena jam start. Startnya itu udah ngetril yo. Jadi waktu start itu belum hijau udah digas sama Mas Bintangnya, enggak apa-apa. Untuk pembelajaran dan di reset lagi, semoga tahun depan atau ada event lagi gas lagi. Oke, lanjut ke depan. Yo. Untuk setir, stang setir pakai dai umume. Dai. Ini setirnya dai original ya, utuh. Ndak kopi yo. Dai. Yo dai. Untuk harga yo seperti biasa pada umume yo untuk dai. Yo gini, Mas. Setir dai kok net kok ndek tiger kok natap. Nah, iki setir dai pasti natap lho. Tak coba ya. Tak coba e belok. Loh, pasti natap. Nah, pasti natap. Gimana kok enggak natap? Saya udah tahu solusinya. Tapi beloknya sedikit. Yo ini, gadukan setir. Gadukan setir ini. Ini dilas lagi. Nah. Nah, seperti ini. Nah, tapi beloknya segini. Ini dilas, beloknya segini. Kalau di nat kalau ngeduk di gadukan tiger yang standar pasti natap semua tangki yang kalau pakai stirda lo ya. Kalau pakai stirda seperti itu. Ini gadukannya biar enggak natap ini ditambahin las segini. Tapi minusnya beloknya itu enggak bisa belok full. Jadi beloknya itu pendek kayak celeng ya kayak CB Foxy itu. Beloknya pendek itu bolo. Oke. Untuk setir pakai dai terus lanjut ke gas kontan. Ke kanan, gas kontan ini pakai YZ. Yo, pakai YZ. Terus posolnya ini, lho iki posole nggae apa iki? Oh, pakai Beat. Yo, pakai Honda Beat Matic. Ini posolnya pakai Honda Beat. Terus pengereman ini yang master remnya pakai standarnya. Terus handle kopling juga pakai standarnya. Wah, kenyal enak yo. Pakai standarnya. Ini juga pakai Honda Beat. Untuk ke depan, T-nya depan. Ini T depan set pakai pakai tiger bolo. T depan set pakai tiger yo. Terus asnya as 26. As 26 cuma udah dipotong. Ini AC pakai apa ya, Mas? FU. Oke, asnya pakai FU terus dipotong. Ini potong berapa enggak tahu yo. Piro iki? 7 mili. Oke. 7 cm. Kisaran 7 cm as FU dipotong 7 cm bolo. Jadi nek menurut saya itu kependekan yo. Kependekan banget 7 cm itu. Misal 8 cm itu yo mungkin enggak kependekan. Oke, terus lanjut ke depan. Bottom. Bottomnya nggih apa iki? Pasti
Oh, ini kalau kalau nggak pakai semes ya pakai shogun. Nah, untuk teman-teman yang tahu ini butternya pakai apa yo? Coba kalian tebak. Soalnya udah dibubut ini bolo, jadi nggak bisa nebak. Oke, lanjut ke bawah. Ini kalipernya pakai standarnya Tiger. Terus piringannya nggak ada yo. Maklum motor herek bolo. Oke, terus lanjut ke pelek depan. Udah tak jelasin tadi, yang depan pakai VND, belakang 160, yang depan 140 bolo. Oke, untuk bannya yang depan ini Comet ukuran 50/90 bolo. 50/90. Yang 8 tadi 60/80 yo. 60/80, yang depan 50/90. Oke, ban cacing bolo yo. Oke, yang depan udah tak review. Terus lanjut ke full rangka, full body ya, full body. Nah ini full body. Untuk rangkanya ini masih standar. Yo, untuk Tigernya Mas Baisa ini lengkap hidup, tapi berani trondol ya. Lengkap hidup berani trondol. Biasanya arek-arek nek punya Tiger di trondol. Full trondol itu biasanya itu pakai motor yang mati-matian, tapi kalau Mas Baisa ini lengkap hidup pakai trondol. Oke, tadi Mas Baisanya mau kesini, nggak tahu kesini atau enggak, nanti naik kesini tak sepilkan, naik enggak ya ya udah, yang penting udah izin sama Mas Baisanya. Oke, lanjut ke spek mesin. Oke, dari sini ya Bol, dari sini untuk spek mesinnya. Oke, ini untuk spek mesinnya itu piro tank 68 nih sing apa nih? Oke. Okay. Untuk langkahnya bandulnya itu standar Tiger ya, Teng? Ya, untuk bandulnya bahannya masih standarnya Tiger. Langkahnya 68. Terus naik ke atas untuk sehernya itu 66. Fim apa? Fim yo. Untuk sehernya itu diameter 66. Pakai fim wes. Ngono wis penak bolo, sing penting wani melu resmi bolo. Oke, seperti itu untuk spek kopnya. Spek kopnya piro, Pak? Anu. 3429. Klepnya 3429 sudut ya, bolo. 3429 sudut. Wis seperti itu. Jadi spek mini ya. Wis umumnya arek-arek ini. Ini umumnya teman-teman biasanya juga pakai spek seperti ini ya. Tapi nek belum ikut, nah ini belum coba-coba. Harus coba-coba bolo. Jadi ini spek segini berani iseng-iseng ikut drag bag yo. Siap. Oke, untuk pengapian tank pakai shogun kebo. Pengapian shogun kebo. Untuk CDI-nya shogun kebo. Kiproke kiproknya pakai NMAX. Oke, jadi yo umumnya teman-teman KSB Poxy itu juga seperti itu. Kiproknya NMAX. Oh, tapi sekarang CB Poxy pakai pakai CDI-nya pakai Tiger kalau si CB Poxy. Oke, untuk karbunya. Loh, ini karbu 35 ini. Mas. 33. Oh. Layak dari bodinya itu besar yo. Tapi ukurannya 33 ini bolo. Oh, ini ada ukurannya ini. PWK 33 ngedeni iki. Jadi ini karbu PWK ukuran 33, bodinya 35 bolo. Jadi bodi besar tapi dalamnya kecil. Oke, enggak apa-apa, panggal los. Oke, seperti ini yo tampilan bodinya Tigernya Mas Baisa. Seperti ini lengkap hidup. Ini enggak dijual bolo. Jadi nek ada yang komen Mas dijual kayak Tiger Shopee kemarin itu, ada yang komen dijual enggak dijual, itu yang punya. Banyak yang komen di TikTok aja sampai kewalahan. Dijual? Enggak, itu loh. Jadi itu enggak dijual nih. Jadi kalau dijual saya pasti bilang dijual, tapi kalau enggak dijual ya enggak dijual bolo yo. Oke, seperti ini ya untuk bodinya. Oke, finishing. Biasanya untuk teman-teman itu tanya finishing gear set rantai pakai apa Mas, dan gear setnya ukuran berapa. Oke, tak jelasin. Untuk gear depan pakai standar. Ini standar apa-apa Pak?
Oke, standar umumnya. Yang depan ukuran 14, yang belakang teng. Ya, ini yang belakang pakai ukuran 36 yo. Untuk rantainya juga rantai standar umumnya teman-teman nih. Ya seperti ini. Depan 14, belakang 36, wes. Pedot ukurane wong gear standar yo. Oke, seperti ini yo. Udah, seperti itu apa yang ditanyakan lagi? Udah. Untuk depan enggak ada lampunya, terus yang belakang ada lampunya. Belakang aktif, Mas? Enggak aktif yo. Jadi enggak ada yang aktif ini untuk lampunya, enggak ada yang aktif. Terus piringannya juga enggak ada tadi, udah tak jelasin yo. Speknya udah tak jelasin tadi. Ya seperti itu spek mini. Kalau kalian ingin lihat cek soundnya, lihat aja di konten saya yang kemarin waktu tak naikin tikernya Mas Baisa. Udah disetting juga. Sampai kemarin disetting sama Mas Koteng kemarin waktu mau berangkat ke event kemarin itu kan udah disetting juga. Dan Mas Kotengnya lupa kameranya nyala ternyata kameranya dikira mati ternyata masih nyala. Oke. Ya oke, seperti itu ya untuk tigernya Mas Baisa. Speknya juga seperti itu. Kurang detailnya nanti komen di kolom komentar. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe YouTube saya dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan di-share ke teman-teman biar teman-teman kalian tahu, bolo-bolo semua tahu biar saya semangat untuk kontennya. Ya oke, terima kasih udah menonton videoku. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.